Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Halo, gue Eza Fadila, biasa dipanggil Eza Fad atau Caca. Gue dari Jakarta Selatan, Lenteng Agung. Untuk kenal dengan seni itu, dari kecil emang udah suka gambar. Dan di SD udah mulai apa coret-coret, kayak gitu-gitu. Terus di SMA gitu, udah mulai kayak kanvas, udah mulai kenal pilok. Dan sampai sekarang dikonsistenin sih. Kenapa gue suka seni? Karena membuat gue kayak bikin suatu karya dengan bisa explore untuk bagai macam style. Paling suka itu style-nya sekarang itu realis. Untuk realis itu kan bentuk wajah ya, anatomi. Karena menurut gue tuh tingkat kesulitan paling tinggi itu ada di kita gambar bentuk, menggambar bentuk wajah dengan anatomi yang mirip. Karena gue seneng kayak tantangan, jadi kayak lu gimana caranya harus mirip dengan foto dan harus lebih bagus dengan foto. Kenapa realis? Karena realis itu kayak lu gimana mempertanggungjawabkan sebuah karya lu dengan suatu kemiripan di anatomi tersebut. Jadi menurut gue itu suatu tantangan ya buat gue yang suka realis, karena kepuasan sendiri setelah lu bisa ngeliat hasilnya. Untuk inspirasi sendiri, kayak gue ngeliat di sekitar gue, kayak lu bisa lihat dari sisi pertemanan. Misalnya gue suka nih sama anatomi bentuk wajahnya dia, gue coba gambar mungkin dari seniman favorit atau musisi favorit yang gue gambar. Jadi suatu tantangan juga sih, bentuk-bentuk wajah orang kan beda-beda, jadi tantangan tersendiri. Panutan itu banyak banget sih menurut gue, kayak gue ketemu orang baru bisa sharing itu menurut gue panutan juga ya. Untuk di ranah gue sendiri, di graffiti atau mural realis gitu, ada satu teman gue, H13, itu menurut gue keren banget. Satu inspirasi menurut gue sih, karena sampai sekarang gue masih suka sharing sama dia. Kalau biasa kita ngobrol itu dari teknik sih ya. Dari dia negor gue, ini anatominya kurang mirip, mungkin dari bentukan wajahnya atau apa, kayak gitu. Jadi kayak gue suka nanya juga sih tentang untuk style yang oke tuh kayak gimana sih. Sampai sekarang pun gue belum nemu style yang benar-benar gue banget kayak, tapi gue selalu ngejalanin apa yang gue suka juga sih. Kuncinya sih belajar gambar setiap hari biar lu bisa tahu apa kekurangan lu, dan besok gue harus gambar lebih lebih mantep atau lebih baik dari yang kemarin sih. Itu kuncinya. Kegiatan yang gue lakuin itu selain mural itu masih berhubungan dengan seni juga sih ya, kayak custom painting jaket, sepatu, sama tato pun gue jalanin sampai sekarang. Untuk karya yang berkesan itu menurut gue banyak. Dari yang pertama itu, dari gue gambar yang tribute to Tracer, masuk ke majalah Tracer Magazine. Dan yang kedua ada tribute to Kobe, itu masuk ke media Lakers, karena dihubungin langsung sama Lakers untuk kayak, lu mau gak buat masuk ke media gue nih? Dan itu sebenarnya gue gambar cuman iseng, kayak gitu. Dan yang ketiga tuh dari segi banyak, gue kayak kenal artis-artis juga dari Bang Wendy sendiri, karena ngajak gue kayak suatu project yang bikin di rumah artis, kayak gitu, ada di YouTube ya. Karya yang berkesan di orang lain, menurut gue sih hampir semuanya ya, karena mereka ngajarin gue buat buat berkembang juga, karena dengan style yang mereka beda-beda itu menurut gue suatu masukan juga buat gue. Keinginan gue tuh untuk kayak collabs dengan brand-brand besar tuh pengen banget. Mungkin dari brand lokal dulu yang terkenal, kayak gitu-gitu, menurut gue kayak suatu pencapaian juga sih. Dan mungkin udah ada beberapa yang collabs
menurut gue itu keren juga, dan gue bakal pengen yang lebih lagi sih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Waktu itu ada cerita unik sih. Di daerah Depok, gue tuh bareng ada Herspen, ada Bang Wendy juga. Kita janjian emang udah mau gambar di Margonda. Sebelum itu tuh, kita udah izin sama yang punya tempat kalau bakal kita gambar tuh rolling door si bengkelnya. Dan kita udah selesai gambar, mungkin 90% deh sebelum selesai. Gua sama teman-teman tuh lagi istirahat, tiba-tiba ada petugas kayak polisi dari 86 tuh nyamperin. Kirain itu settingan, ternyata tuh enggak. Dan di situ ada Bang Wendy juga. Dan di situ tuh kita kaget juga kan, sangkanya sangkanya tuh kita nyoret asal gitu, padahal kita udah izin. Pak, ada yang coret-coret di sono depan Universitas Gunadarma. Dan ternyata itu aduan dari warga situ kalau kita lagi nyoret liar gitu. Dan di situ kita ditanya-tanya, kira dan Bang Wendy itu belum lepas masker. Tapi kan rasanya, tak pikir orangnya bisa rasa ketakutan. Apalagi yang benar-benar kayak polisinya itu nggak ngenalin kalau itu Wendy Cagur. Dan besok malamnya bakal ditayangin di YouTube ke Bang Wendy tuh. Silakan dilanjut kalau ingin. Nah, nah, akhirnya di notice sama 86 kalau itu Bang Wendy kayak gimana ya, kayak jadi kayak gimmick gitu, padahal enggak. Untungnya tadi enggak ada yang sebenarnya gue sempat buka masker, terus tiba-tiba nongol udah ada kamera segala macem. Beberapa hari kemudian kita diundang di stasiun TV buat kayak ngejelasin nih, padahal yang kita perbuat itu emang udah izin, dan kita berkarya juga nggak sembarangan kayak gitu. Itu 2019 awal COVID kayaknya. Gue sama Bang Wendy tuh diundang buat gambar di rumahnya Raffi. Sekarang kita langsung ngerjain kantornya Trans Entertainment. Kita mulai. Dan di situ gue gambar si Raffi, Gigi sama Rafathar, belum ada si Cipung tuh. Dan Bang Wendy nya bikin tulisan Trans Entertainment deh kayak gitu. Setelah video itu naik di YouTube, langsung meledak kan. Dan banyak yang kayak artis-artis lain ikut kalau mau digambar di kamarnya atau rumahnya kan. Dan tahun ini apa tahun kemarin diundang lagi gambar di Rans juga, tapi di tempat apa sih, olahraganya ya. Dan gue tetap gambar Raffi, Gigi, dan Cipung, dan Rafathar, dan Bang ini tetap tulisannya.
di situ naik lagi kayak gitu sih. Untuk kayak seru-seru aja sih kayak gitu. Untuk pemerintah sekarang sih di dalam lingkup seni itu udah agak lebih support ya. Sebenarnya sih bukan yang gua harapkan, bukan itu yang gua harapkan tuh. Gimana caranya kita nggak kotak-kotakan sesama seniman aja sih, menurut gue itu. Karena banyak kayak karena lu main sama siapa, main sama ini, lu jadi kotak-kotakan dengan gengan lu gitu. Menurut gue itu nggak perlu. Kendalanya balik lagi sih kayak banyak sikut-sikutan antara sama seniman buat kayak lu dapat proyek ini yang harusnya lu bisa dapat tapi ditutup sama si artis ini kayak gitu sih. Sama pengennya sih gua regenerasi aja sih kayak gitu buat seniman-seniman yang udah cukup merasakan yang banyak kayak gitu, mungkin regenerasi kayak yang baru. Kalau komunitas kita ada kok, kayak di namanya Holy Art Space, jadi ada di Pasar Minggu. Kita kalau mau belajar gambar kayak gitu-gitu bisa ke kita. Mungkin kita bisa gambar bareng sama sharing-sharing, terus sama kita adain workshop juga sih kayak gitu. Untuk dekat-dekat ini sih ada project sama Tequila Espolon, itu bakal gambar di satu bar di Senopati sih, itu baru itu doang. Harapannya untuk para seniman bisa, seniman Indonesia sih bisa dikenal di dunia sih, worldwide aja gitu. Tapi udah banyak sih beberapa artis dari Indonesia yang udah terkenal di luar. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Pengen punya karakter yang kuat sama pengen pameran di luar aja. Waktu itu 2017 kayaknya kita ada tim buat gambar di Lampung, kayak daerah Sumatera, Kalimantan. Acara event gitu, banyak sih pengalaman yang seru juga di sana. Jadi kayak yang nggak tahu graffiti kita bakal perkenalin. Sama waktu itu gue ada project sendiri pribadi ke waktu itu ke Sukabumi, ngejalanin apa yang gue pengen kayak gambar di sekolah-sekolah pelosok, karena suatu kepuasan buat gue juga sih untuk kayak memperkenalkan suatu karya di daerah-daerah kayak gitu. Beberapa kita kolaborasi dengan musisi juga kayak si tipsi kayak gitu. Kayak gua ngebuat jaket custom itu buat lelangan lagi apa itu, aduh lupa lagi. Itu kayak buat dilelang, untuk sama si tipsi kita kolaborasi, dan kolaborasi juga waktu itu live painting di acara Jakarta Tattoo Fest sama Zombie Zambula. Selain mural itu, dulu tuh sempat main skateboard juga kan, tapi sekarang pengen nyoba lagi sih, ya olahraga kayak gitu sih. Jakarta itu kayak suatu apa ya, titik pertemuan untuk orang-orang yang keren dan budaya-budaya yang beragam tuh. Menurut gue kayak suatu apa ya, belajar lagi kita kayak lu bisa sharing sama orang yang kita nggak tahu asal dia dari mana, kayak gitu-gitu. Sebagai warga Jakarta, gue bangga banget karena dari orang-orangnya dan budaya-budayanya sih, itu keren-keren. Gue pernah punya pengalaman dengan The Jack ya. Di tahun 2018, gue gambarin Ismet Sofian di suatu apa ya, bahan buat pas acara Persija main. Dan di tahun 2018 itu gue gambar di Jack Samad Gabun sama
yang gue bilang tadi Arterfin, di gambar Bambang Pamungkas, dan gue gambar logo mereka. Itu sih menurut gue pengalaman oke juga sih. Gue Zafat, gue salah satu mural artist, dan ini cerita gue.